Hai, selamat pagi. Saat yang ditunggu udah tiba dan gua harus segera berangkat ke Cairns pagi ini. Sekarang jam 9:15 dan gua udah siap semuanya. Dan ya, itu aja. Kita langsung ke bandara hari ini. Selamat tinggal Indonesia. Sampai jumpa tahun depan. Kalau saudara dibuat dia. Oh, Perth Barat ya? Jauh kan, 5 jam aja, bener ya? Lebih, 6 jam mungkin. 6 jam, iya, di bawah dia soalnya posisinya. Rame tuh di tempat mas? Wah, sepi kalau tempat saya mah. Nggak, apa? Ini sih buat, apa, ada destinasi liburannya. Sekarang gua ada di bandara dan dikit lagi bersiap terbang ke Cairns. Jadi ada perbedaan waktu kayaknya sekitar 2 jam deh di sana. Jadi sampai sana nanti udah langsung maghrib gitu. Padahal di sini masih jam 11. Lapar dan sedikit kritik di bandara Bali itu untuk internasionalnya. Harga makanan itu over banget, jadi bukan yang gak mampu beli, tapi kayak jadi males beli gitu karena harganya mahal banget. Over. Gak kayak di Australia. Sampai Cairns dan gue lagi nunggu Uber di pick up line-nya. Masih nunggu. The state number 5 for me. Sampai Cairns, gua ngumpul lagi nih sama orang-orang Indonesia. Mulai lagi dari awal, share cerita seru sama pengalaman-pengalaman selama WHV. Thank you.
Hai, selamat sore. Sekarang gua udah ada di Cairns. Yang mana jadi state 5 gua sekarang. Dan sekarang gua pengen nge-vlog lihat-lihat kotanya kayak apa sih. Sebenarnya dari kemarin gua tuh belum keluar rumah gitu loh. Kayak masih nyelesain banyak video sambil benerin CV dan nyari kerja. Jadi tempat tinggal gua sekarang tuh deket banget sama McDonald's dan KFC. Kalau makan gampang. Dan ke mall juga nggak jauh. Strategis. Jadi tempat gua tinggal tuh deket showroom mobil bekas gitu loh. Sama mobil baru juga sih, cuman banyak mobil bekas gitu di luarnya. Dan itu mall, nggak jauh dari sini, udah mall. Jadi seperti biasa ketika lo nyampe set yang baru, lo harus mulai dari awal lagi dan belanja keperluan segala macem dari awal lagi. Ya gitu deh yang gue lakuin kemarin. Alasan kenapa gue pilih kota Cairns, karena Cairns adalah kota yang paling backpacker banget di Australia. Di sini tuh juga ada situs penyelaman terkenal, yaitu Great Barrier Reef. Nah, jenis lapangan pekerjaan yang tersedia untuk work and holiday visa di sini macem-macem. Karena gue mau balik lagi ke industri pertanian, gue pengen coba kerjain di lain sektor. Intinya adalah hal baru, karena gue selalu suka hal yang baru. Dan dari situ, kita belajar terus beradaptasi. Thank you.
Ya, sekarang gue ada di Esplanade, daerah tepi pantai gitu. Jadi di sini seru banget, ada kolam renang gratis, terus ada hiburan-hiburan musik, ada restoran dan segala macem, ada yang lala tempat di belakang gua, dan kotanya nggak jauh beda sama Darwin, tapi lebih ramai di sini dan Cairns keren banget deh. Makanya disebut kota backpacker ya, karena di sini banyak mobil-mobil backpacker lalu lalang. Biasanya mereka melintasi jalur timur dari Melbourne, melewati beberapa kota sampai akhirnya ke Cairns. Jadi ini kota yang lumayan populer di Australia. Dan gak nyesel gue tiba di sini walaupun belum dapat kerja. Dan selagi nunggu kerjaan, gue masih bisa jalan-jalan vlog nikmatin kotanya. Jadi sekedar info buat orang yang mau wisata ke Green Island atau ke Great Barrier Reef, itu bisa lewat dermaga ini. Jadinya ada di Esplanade, ujungnya Cairns. Jadi banyak kapal-kapal bersandar. Ternyata selain buat aktivitas mancing, juga untuk ngangkut diver yang mau nyelam di Great Barrier Reef. Keren ya, semoga gua ada rezeki untuk nyelam juga nanti. Thank you.
Ya, jadi sekarang gue ada di night market, nyobain makanannya di sini. Salah satunya makanan jenis seafood, tom yum yang gue suka. Ya, ini salah satu pasar yang ramai ya di sini untuk jajanan-jajanan karena banyak turis pada berkunjung ke sini. Jadi boleh